Jadi ini lelucon yang gak lucu. Kalau ada rakyat mengeluh atau masyarakat, ajukan aja ke MK. Pasti MK nolak. Karena MK kan iparnya Jokowi. Itu dalam segi hukum gak boleh. Ketua Mahkamah Agung atau Ketua MK punya hubungan saudara dengan presiden. Karena pasti dia akan membela iparnya. Iya kan? Di seluruh dunia yang mengaku negara hukum demokratis, tidak boleh harus mengundurkan diri hakim yang punya konflik kepentingan. Nah, di situ dilempar ke DPR setelah menolak. Nah, nanti pemerintah bikin lagi perpu. Nah, sekarang udah rame nih kritik terhadap perpu. Mulai lagi ada usul, silahkan ajukan kembali ke MK. Ini negara sirkus apa negara hukum? Ini negara modern apa negara kerajaan yang primitif?